Oke, untuk kali ini kita mereview sepeda Stratos S7 Dis. Di sini untuk seri S7 yang terbaru di tahun 2022. Di sini dia bahan frame-nya dia udah terbuat dari karbon. Di sini brifternya udah pakai 105. Jadi group set-nya itu dia udah full 105. Ya, di sini brifternya udah 105. Jadi sini dia udah hub-nya dia pakai Novatec. Untuk rotornya itu dia masih pakai TRP, tapi kalau untuk brake-nya kaliper itu dia udah full 105. Jadi yang tahun sekarang udah full 105. Karbon formnya juga karbon, dia pakai axle-nya dia pakai TA. Rotornya dia pakai TRP, bannya pakai Swalbe One. Ya, di sini untuk stem dia pakai punya NTT Expert. Model stemnya juga dia ini yang terbaru. Dan untuk covernya dia langsung masuk ke frame bagian head tube. Jadi kelihatan lebih rapi juga. Nah, ini penambahan. Yang kita review ini ukuran L. Ya, untuk tayarnya sendiri dia udah pakai Swalbe One. Untuk crank dia 105. FD-nya 105. Sudah standar UC. Jadi untuk frame karbon dia untuk berat kurang lebih 8 kilo, 7 sampai 8 kilo. Untuk seat clamp-nya sendiri dia sekarang di bawah base bolt-nya. Udah enggak di atas ini ya kelihatan seat clamp-nya. Untuk steel dia pakai NTT. Di sini di bagian belakangnya sprocket. RD-nya ini juga 105. Bawaannya yang medium. Dia ada lorek kayak merah abu-abu gitu, jadi kelihatan lebih cantik warnanya. Pipenya dia udah pakai press fit. Brake kaliper belakang dia udah 105 juga. Untuk rotor dia masih terapi, udah full hidrolis. Pakai Novatec. Kalau dari segi suara masih standar sih, belum jangkrik sih, oke lah. Oke, tunggu kelanjutannya untuk mereview sepeda Stratos S8. Thank you for your watching, jangan lupa subscribe, share. Oke, terima kasih semuanya, salam cycling.